bagus yang ini. Ah, padune njaluk persenan kok Mas Arif iki. Lebar sekali. Tontonan warga pasar. Pindahan di. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gamping Kabupaten Sleman, pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jaya Pahing. Kita ada di depan nih teman-teman, di Ampalan sebelah utara. Ini ada 2 ekor yang kelihatan sapi besar-besar nih teman-teman. Masih jam 6:30. Pasar juga belum rame. Di dalam juga masih sepi. Belum banyak sapi-sapi yang datang. Wah, ini Mas Rizka ini yang bawa ini dari Sedayu. Ageng Mas. Ada 2 ekor tuh. Itu sama yang ini. Tapi kalau dari warna bagus yang ini. Ah, padune njaluk persenan kok Mas Arif iki. Ini ada Mas Andri Kawul. Nanti kita coba tanya untuk harganya, teman-teman. Keren ini sapinya. Jos. Panjang tinggi juga, kaki-kaki petung-petung. Langsung langsung dipanjiri sama Mas Arif dari Grabak. Lebar sekali. Kita lihat sudah koil berapa ini teman-teman. Kuas pasang. Asas. Di sini tempat lalu lalang sapi ini teman-teman. Masih dirembuk-rembuk, nanti kita coba tanya harganya. Ini nggak enak kalau nyela-nyela teman-teman. Ini
langsung jadi tontonan. Kaki-kaki jos, tegak-tegak depan belakang, istimewa, posturnya juga keren ini. Leher beton, kepalanya juga form. Oh, ternyata Pak Muji yang bawa ini teman-teman. Yang sebelahnya itu Pak Muji yang bawa. Ini langsung jadi tontonan warga pasar. Ini ditawarkan 38 teman-teman. Istimewa ini harganya. Tapi speknya juga istimewa teman-teman. Kata Edi tanya pengunjung, tawarkan 38. Coba kita tanya yang bawa nih teman-teman. Ini spesialis sapi-sapi super pada ngerubung, pada ngeroyok. Coil sepasang, tadi sudah dicek coil sepasang. Masih jadi tontonan ini teman-teman, rame pol. Calon gede. Pindahan di? Oh, elok piro iki, Mas? 35 teman-teman yang ini. Wah, itu juga ada pegon bagus tuh, pegon besar. Nanti kita coba ke sana teman-teman. Kaki-kakinya juga lumayan. Harganya juga nggak jauh beda teman-teman ya, selisih sedikit. Yang ini 35 juta teman-teman. Kaki-kaki juga lumayan. Terus bagian punggung itu rata, berkalung ban, pakai ban. Warnanya bagus yang sebelah sana, dan besarnya lebih besar ini karena mungkin kelihatan di bagian perut lebih apa besar ini karena mungkin tadi komborannya di pol ya teman-teman. Oh.
Sementara bakalan paling super pada pagi hari ini teman-teman. Calon leher beton. Jos. Bungkus Mas Bud. Bungkus? Bungkus? Bungkusnya agak terlalu luru ya. Kita yang kuat kita mas. Pun. Ini masih status panjeran teman-teman. Terus Mas Budi tadi sempat menawar 33 juta, cuman belum dikasih karena statusnya masih panjeran. Nanti kalau sudah nggak panjeran kemungkinan bisa dirembuki sama Mas Budi. Ini istimewa nih teman-teman, sokrokannya juga tinggi, panjang, pantatnya jos. Oke, kita lanjut. Kita jeda dulu, teman-teman. Kita lanjut ke sapi-sapi yang lain dulu. Oke, ikutin terus.